Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hijabers dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys, dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali nih bersama Mimin, yang dimana di setiap harinya Mimin yang gak ada bosannya untuk selalu membahas artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si cantik Heiko van der Vecken dan si tampan Rangga Azob setiap harinya. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua tekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Kemunculan Rangga Azob di sinetron Buku Harian Seorang Istri membuat para penggemar makin histeris. Memerankan sosok Fajar, Rangga Azob yang tampil dengan rambutnya yang gondrong pun makin terlihat gagah dan ganteng. Gak percaya? Langsung aja cek foto-fotonya di sini ya guys. Langsung aja ya guys, yang pertama lakoni pemotretan terbaru belum lama ini, Rangga Azob tampil keren dengan gaya rambutnya yang sedikit panjang. Kesan bad boy pun sangat terasa di pemotretan baru Rangga Azob ini ya guys. Yang ketiga ya guys, berkarir sejak tahun 2012, Rangga Azob setidaknya sudah membintangi judul film dan sinetron. Yang keempat nih guys, tak hanya sebagai aktor laki-laki, 31 tahun ini juga seorang penyanyi bersuara emas loh. Dan proyek terbarunya setelah Samudra Cinta, Rangga Azob pun bermain di sinetron Buku Harian Seorang Istri ya guys. Yang keenam nih guys, Rangga Azob pun memerankan sosok Fajar yang ternyata adalah kakak kandung dari Nana atau Zoe Abbas Jackson. Nih guys, yang ketujuh, kemunculan Rangga Azob pertama kali di sinetron Buku Harian Seorang Istri pun sukses membuat para penggemar histeris dan bahagia. Pasalnya, kehadiran Rangga Azob lah dan Heiko van der Vecken yang dinanti-nantikan oleh para penggemarnya masing-masing, termasuk fan Hijabers. Nah guys, gimana nih menurut pendapat kalian tentang unggahan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, mungkin sekian dulu informasi dari Mimin kali ini. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.